dikit-dikit masalah. Jangan ragu untuk bertamu RT 5, kan selalu menjamu. RT 5, RT yang seru. Iya Bu RT. Kalian ngapain? Saya mau jahit baju. Jahit baju? Baju yang mana yang mau dijahit? Ini kemeja saya nih. Ada masalah apa sama kemejamu? Saya beli kemeja kayak kena tipu, kancingnya di belakang soalnya tuh. Terus? Mau pindahin ke depan. Biar enak sih saya setiap itu begini. Ngapain repot-repot manggil penjahit? Dibalik aja pakai bajunya. Itu kayak kebalik deh. Itu emang kebalik Mas Igen? Masa kebalik sih? Kebalik, coba dibalik. Coba saya balik nih ya. Coba. Ini susah bukanya Bu RT, tolong Sonya bukain dong. Kan tadi ngomong, ini susah bukanya Bu RT, kok minta tolongnya ke Sonya, saya kan bisa. Ya kan lebih enak ke Sonya dibukainnya. Oh, iya. Ini udah. Coba saya pakai ya. Le. Gak percaya nih. Tuh, masih gak ada kan kacinya. Bisa nih Bu RT bener, saya ketipu. Sisi luar dan sisi dalam, tapi sisi depan dan sisi belakang, Gen. Oh, ngomong dong dari tadi, Bu RT. Ngomong gitu aja susah banget kayaknya. Tuh kan, sekarang jadi pala saya yang kebalik. Gen? Iya, Bu. Bukan begitu maksudku, Gen. Badannya tetap ke depan, bajunya. Udah saya usah pakai kemeja lah, ribet amat. Saya juga mau benerin ini ya Bu RT. Banyak banget permasalahan saya sama kemeja. Coba pelan-pelan, itu. Nah ini nih kayak coba. Gini. Gimana sih makainya? Nih kayak gini. Makasih ya, aku berangkat kerja dulu. Sama aku bentak-bentak. Dia bisa juga sama Bu RT. Pernah keselek terong Belanda nggak? Yo, serem amat. Khususnya mau jahit apa? Iya, aku mau ngejahit baju tidur aku nih. Emang ngapain? Nggak kebalik sih. Tapi? Cuman kayak agak kegedean aja gitu bagian bawahnya tuh. Mau dikecilin dikit. Alah ya ampun, khususnya tak kasih tahu toh. Kalau kepengen nyenyak tidur, itu bukan tergantung dari bajunya, tapi dari tempatnya. Oh, oh gitu. Kalau kamu nggak nyenyak tidur di ruang tidur, kamu tidurnya di ruang rapat. Oh. Gitu. Tapi ngeri Bu kalau tidur di ruang rapat. Loh, kenapa? Ntar begitu disuruh tepuk tangan dia lupa dipecat lagi Bu. Ya belum dipecat, dijewer dulu. Dijewer dulu. Sakit dong. Iya. Bu RT apa yang mau dibenerin? Mau aku gedein, Gen. Hah? Nah ini kan udah gede. Udah gede itu, Bu. Itu udah gede. Enggak lah. Kok udah gede gimana sih maksudnya? Ini itu aku mau gedein. Udah lebar. Aku mau gedein daster. Habis aku mau gedein UMR, gak bisa-bisa. Iya maksudnya takut yang gak tepuk tangan di jewer. Oh iya Bu Sonya, aku mau tanya sama Bu Sonya, kok suaminya jarang kelihatan ya? Hah? Mending suamiku jarang goyang. Jarana goyang. Iya, soalnya suami aku tuh kerjanya keluar kota mulu, ninggalin aku terus sebenarnya. Oh suaminya? Tapi sebenarnya aku percaya dia baik sih sama aku. Sebentar. Suamimu keluar kota terus? Iya. Suamimu sopir bis akap? Ya tapi kan gak semua yang keluar kota terus supir bis. Bu Sonya, aku tuh mau curhat sama Bu Sonya. Kenapa Bu RT? Suamiku, suamiku kebalikannya sama suaminya Bu Sonya. Oh kenapa tuh? Suamiku kerjanya I.O. 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 Bagus dong I.O. I.O. ikut orang. Itu saya pikir EO kan biasanya. Orang kerja apa suamiku ikut. Biasanya kalau misalnya ada lowongan pekerjaan, mau kasih tahu suamiku. Oh gitu. Biar suamiku tuh bisa kerja gitu. Iya, iya boleh. Kayaknya suami aku tuh butuh asisten banyak deh. Karena kerjaan dia tuh, aduh, banyak banget. Bener? Mm-mm. Ih,
Pas banget. Ntar kabar-kabari ya. Iya, boleh-boleh. Nanti kenalin ya sama Bu RT ya. What? Ya enggak usah kenalan sama Bu Sonya. Suamiku tuh gatel ya. Ntar malah ada apa-apa sama satu, Bu Sonya. Salah satu kerjaannya kan. Salah satu kerjaannya garukin orang tuh. Yaudah pokoknya nanti kabarin ya Bu Sonya ya. Wah, saya juga dong mau dong. Ini yang kita tunggu-tunggu. Permak, permak Bu, permak. Nah, ini kita akhirnya datang juga nih. Tadi gak datang-datang. Oh, nungguin saya? Ya. Iya, Pak. Duh, maaf tadi. Saya olahraga dulu. Oh. Karena ini sepeda statis. Pantes gak nyampe-nyampe. Saya olahraga saya. Pantes gak nyampe-nyampe. Iya, olahraga. Aduh, main celok lagi. Aduh, ada baksonya. Iya, aku baksonya. Mau permak baju ya. Boleh. Aduh, siap-siap bentar-sebentar ya. Tapi harganya mahal nggak? Oh, ya nggak mahal buat baksonya. Asal pakai mie aja ya baksonya. Baksonya, baksonya. Itu baksonya. Iya, baksonya. Baksonya pakai mie gitu. Bentar dulu. Ngapain pakai tangga? Buat dibawa aja tangga ini. Soalnya buat saya duduk juga. Ada yang tinggi. Gimana kabarnya nih semuanya nih? Oke, udah nih. Keren banget ya. Langsung jadi model kalender. Mohon maaf, mendingan tangganya dijual. Tuh benerin gearnya tuh. Benerin rantainya itu biar bisa. Emang itu sepeda statis, Mbak. Ya nggak ada orang permak lepis pakai sepeda statis dong, bisa, Pak. Bisa dong. Nggak nyampe-nyampe ntar. Anda nggak tahu saya kehebatannya. Saya mengambil yang namanya kursus menjahit itu di Italia. Venice. Di Italia. Di 2 bulan di Ita, 3 bulan saya di Lia. Jadi sih Ita dan Lia sebutnya. Ita dan Lia. Kalau Lia tuh bukan kursus jahit, kursus bahasa Inggris. Lia. Oke, apa yang mau dijahit? Hati-hati Sonya. Kenapa? Ini gak meyakinkan nih tukang jahit kayak begini. Katanya kamu udah kenal, gimana? Enggak, belum kenal. Ini biasanya sekarang jadi tukang ojek nih orang nih. Tukang bubur. Kita jangan percaya dulu kalau sebelum bapak ini menunjukkan bukti-bukti otentik bahwa dia adalah penjahit. Mana punya dia? Ada nggak hasilnya yang udah dijahit? Saya tuh punya model-model terkenal. Tukang jahit begini bawa model. Saya akan panggilkan, ini hasil karya saya yang pertama. Ini dia. Terinspirasinya dari mana? Dia memegang ya, okay. Semuanya. Ya. Ya. Saya model internasional. Oh. Nih. Nama saya Mario Lewat Mata. Mario Lewat Mata. Oh iya iya, Mario Lawalata. Ini kan banyak sekali yang namanya dus atau karton-karton yang tidak dipakai. Hmm. Kita pergunakan untuk supaya ini menjadi daur ulang. Ini rancangannya gagal. Ini juga sama. Ini baju pernah dipakai oleh Kylian Jenner ini. Kylian Jenner. Iya. Kok Kendal? Orang Jawa dia. Bukan Kendal kali ini. Ini juga sama mempergunakan supaya ini yang namanya bisa dipergunakan untuk tidak didaur ulang tetapi dipergunakan untuk hal yang lain. Dan hal yang seperti ini, plastik-plastik ini, kalau Anda misalnya ke Cimahi ya, ada saudara-saudara saya di sana yang membuat
Di sana yang membuat khusus untuk kerajinan-kerajinan dari plastik-plastik yang sudah tidak bisa diurai. Hey, udah gak ada musiknya, gak ada yang iniin. Dipakai untuk hal-hal yang lebih menarik lagi. Oh, luar biasanya ini dia. Boleh kasih tepuk tangan untuk saya? Dari plastik begini. Ini celananya juga beneran nih celananya ya. Mana? Oh iya, celananya juga. Celananya dia memang ini kita ada model celana. Ini celananya gini. Iya. Terus kalau nyetrika gimana? Oh, ini lelek dong. Oh, enggak kan dia enggak disetrika kalau ini. Ini tinggal di ini aja. Dia adem-ademin aja ya. Ini yang pertama kenapa ada yang namanya hot pants? Bapak, ini hot pants tuh ini. Oh, karena pakainya panas. Panas. Oh, gerak. Bapak, maaf. Ini kok hidup sih dia? Kenapa sih? Itu hidup. Enggak tahu, Bapak. Dari tadi ini kok hidup sih? Iya bener. Oh iya bener nih. Bener kok ini Pak ya. Ternyata. Bu RT gak percaya pegang aja. Bener hidup ternyata. Masa sih? Iya coba. Gak percaya. Apaan kayak gini kok hidup? Hidup ya Bu RT. Tuh kan. Beneran. Pak tolong Pak. Hidup Pak. Kok enggak? Karena yang bawa yang hidup. Terima kasih. Saya ngebayangin getar ya, dong. Busonya tertarik nggak busonya? Busonya? Gimana sih? Penasaran juga? Aduh, penasaran sih. Ada yang lain nggak sih? Kayaknya model-model yang lain gitu mungkin. Boleh. Biar saya tertarik. Oke, kalau misalnya ya, Anda dari penasaran. Dari dua itu aja udah nggak meyakinkan. Iya, iya. Masih kok, masih minta yang ketiga sih? Tapi saya modelnya banyak. Oke, kita munculkan aja lah. Oh, yang ketiga ya. Siapa tahu yang ini bagus nih. Mudah-mudahan yang ini bener lah. Yang ini sih bagus. Biar menentukan kita mau ngejahit atau enggak nih. Benar, iya. Soalnya langsung semua bahan-bahannya. Coba nih. Ini saya terinspirasi dari wedus. Kok wedus? Gembel. Wedus gembel nih. Ini jahitan Bapak. Saya juga enggak tahu ya kapan. Ini kok bolong-bolong begini jahitan Bapak? Enggak, saya kapan ya buat model kayak gini ya? Iya. Ini juga si Diki lu apain? Hah, model saya tadi kamu apain? Bukan saya pasti. Kenapa perut kamu gede? Kok kamu makan orangnya? Sumpah Pak, saya gak ngapa-ngapain Pak. Cuma saya minta makan doang Pak. Minta makan. Saya gak ada uang Pak. Ini pandemi Pak. Loh kamu ini siapa? Oh kamu bukan model saya? Bukan Pak. Lah kata kamu ada model yang ketiga. Aku bukan model Bapak. Terus? Tapi aku adalah model pria yang akan kamu nikmati nanti. Gak usah Pak. Ingat. Sini. Ingat. Soalnya, sini soalnya. Halo. Lagi pada ngapain? Hah? Kalau dia sih lagi main game, kalau aku sih lagi mikirin kamu. Ini kafenya udah buka belum sih? Hah? Ini kafenya udah buka, cuman hati kamu doang yang belum kebuka.